porsinya banyak banget. Harganya Rp9.000, bisa diorder via GoFood juga. Mantap ya ayamnya. Ada bandengnya tidak? Ribu aja ayam kampung ya, jangan lupa ini ayam kampung. Langsung saja. Nggak putus. Ternyata bumbu kaldunya itu udah meresap banget ke minyak. Dan ini minyak kenyal halus ya. Tadi lupa nanya, ini minyak bikin sendiri atau beli? Belum tahu ini. Nanti kita tanyain ya detailnya ya sama Bu Rita ya. Enak banget ini. Kenyal. Sekarang kita tambahin sambal sama sausnya. Oh iya. Di sini kalau kita nggak order mie ayam atau makanan yang pakai sambel, di sini sambelnya emang disimpan dulu, jadi tetap nanti kondisinya dikeluarkan itu masih anget, jadi higienis banget. Dan di sini sausnya itu pakai toples, jadi teman-teman bisa lihat kan, kadang kalau misal kita makan itu kadang ada sausnya yang kemasukan lalat atau gimana. Di sini Bu Rita pakai toples, yeah. Jadi bersih banget ini, kita bisa lihat dalamnya benar-benar bersih ya teman-teman ya. Jadi kita nggak ragu kalau misalnya kita mau pakai saus itu dalamnya benar-benar bersih. Pakai saus. Sausnya ada bandengnya tidak? Sausnya nggak ada bandengnya ya teman-teman ya. Terus ini sambelnya nih masih anget sambelnya. Meskipun cabai mahal tapi totalitas isinya hampir penuh ini. Oke, yuk kita jangan berlebihan ya teman-teman. Kita cukupnya aja, oke? Jangan lupa ditutup lagi. Langsung saja kita aduk. 10 menit. Jangan lupa makan pakai saringnya. Siapin dulu kuahnya. Pakainya apa tuh kita gitu, yang pakai cocok manis pedes gurih asin kuminya kenyal ayamnya lembut mantep banget ini. Kalau buat pribadi ya sebenarnya porsinya banyak banget buat makan siang. Jadi ngantuk ya karena porsinya banyak, tapi kalau cowok mungkin pas ya ini. Dan yang bikin ketagihan di sini tuh sebenarnya kaldu ayamnya ya, gurih banget. Dan nggak pakai sambal sama saus sebenarnya udah enak, tapi biar lebih nampol lagi kita tambahin pedas-pedas juga kan. Mantap putus tak kasbelan. Mantap banget. Langsung cobain kuliner Bu Rita, warungnya ada di depan KUA Boyolali. Terima kasih untuk yang sudah menonton.